Oke sob, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengetahui IP address kita. Mungkin pada bertanya ya, apa sih guna dari IP address itu? Banyak sekali guna dari IP address itu. Kita bisa mengetahui di mana lokasi kita menggunakan IP address. Nah, kita bisa mengetahui apa saja yang dibuka, website yang dibuka atau apa saja, banyak pokoknya. Bisa cari saja di Google, bisa searching. Langsung saja bagaimana caranya, ini caranya. Pertama-tama buka dahulu cmd.exe. Kita klik. Oke, cmd. Oke. Setelah itu kebuka Windows cmd, kita klikkan perintah IP config. Enter. Oke, sini keluar ya banyak bacaan. Kita scroll ke atas. Ini ya. Ada bacaan sini. Nah, tulisan. Kita pilih yang ini IP ini ya. 192.168.0.167. Nah, ini IP address saya misalnya. Ini dia IP addressnya. Mudah kan? Ya gitu aja. Cuma mudah, memang mudah. Kalau jika ada pertanyaan atau apa, mau tanyakan, silakan tanyakan di sini di pembet saya di sebelah dia. Jangan lupa disukai ya dan nambah satu punyanya. Oke, sekian. Semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.